Kembang Jelita Peruntuh Tahta Jilid 7 bagian 2. Prajurit-prajurit di atas tembok kota lalu menggunakan lain. Menggunakan kaitan-kaitan besi bertangkai panjang atau menggunakan panah-panah dan lembing-lembing. Beberapa pemanjat berhasil dikait, jatuh dan mati di ujung senjata teman-teman mereka sendiri yang di bawah. Atau kalau tidak mati di ujung senjata teman sendiri, mati terhempas dari ketinggian belasan meter. Namun, ada juga yang berhasil memanjat terus belasan orang jumlahnya, tidak terkait juga tidak terkena panah atau lembing berkat perisai di atas kepala mereka. Prajurit-prajurit yang di atas tembok tidak kurang akal. Kini, mereka menggantikan panah dan lembing dengan batu-batu besar atau balok-balok kayu raksasa. Kalau lembing dan panah masih bisa ditangkis oleh perisai-perisai rotan para pemanjat. Maka batu-batu besar biarpun bisa ditangkis dengan perisai, luncurannya tetap mampu menghempaskan para pemanjat bandel itu ke tanah. Kadang-kadang tubuh yang jatuh dari atas itu juga menimpa pemanjat-pemanjat yang di bawahnya. Demikianlah kegigihan dari kedua belah pihak. Satu pihak coba memanjat ke atas, dan pihak lain bersikeras menghalang-halanginya pada saat yang sama. Peluru-peluru meriam dari pihak pelangi kuning juga terus menghantam daun pintu San tak henti-hentinya, namun agaknya pintu gerbang San amat kuat. Seorang panglima bawahan Locong Bin yang bernama Nihol Yao menjadi gemas karena sekian lama belum dilihatnya tanda-tanda kalau. Prajurit-prajurit San bakal menyerah kalah. Padahal ia tahu kalau meriam-meriam di pihak San Haikuan tidak dipergunakan karena tidak ada bahan peledaknya. Saking penasarannya, Niho berteriak kepada regu-regu pemanjat, terus panjat. Terus panjat. Jangan berhenti. Kita lihat saja mereka punya berapa banyak persediaan batu dan kayu. Begitulah ia menganjur-ranjurkan prajurit-prajuritnya untuk maju terus, sementara ia sendiri duduk di atas kudanya tanpa mengeluarkan setetes keringat pun. Ia sudah terlanjur membuat di depan jenderal Log bahwa Sanha Aikoan akan jatuh paling lambat nanti sore, soalnya ia membandingkannya dengan Pak Hia. Sanha Aikoan jauh lebih kecil dari Pak Hia dan prajurit yang menjaga sanha aikoan juga jauh lebih sedikit dari yang mengawal pak hia mutu prajuritnya juga kalah jauh maka kalau dulu pasukan locong bin berhasil menerobos masuk pak hia paling dulu sehingga locong bin diangkat sebagai panglima tertinggi maka dalam anggapan ni Liao sekarang untuk merebut sanha aikoan akan sama gampangnya dengan merogoh barang di kantong bajunya sendiri yang terpikir saat itu ialah bagaimana untuk menguras habis panah, lembing, batu dan kayu dari pihak lawan. Dan untuk menguras itu tentu butuh umpan, umpannya ya nyawa prajurit-prajuritnya sendiri yang disuruh terus menyerang supaya musuh terus memanah dan melempar batu sehingga cepat habis. Banyaknya korban jiwa sama sekali tidak pernah terpikir oleh Ni sebab ia berpikir namanya juga perang. Begitulah, sambil mengangkat tinggi-tinggi pedangnya dengan gagah tetapi dari tempat yang aman, ia berteriak pula, Pak Hia yang besar dan kuat pernah kita rebut, apalagi hanya Sanha Aikoan yang kecil dan dijaga prajurit-prajurit kelaparan ini. Hayo, maju terus, pantang mundur. Namun ternyata prajurit-prajurit Sanha Aikoan memang gigi luar biasa dalam bertahan, biarpun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Pihak penyerbu harus lebih dulu membayar dengan banyak nyawa dalam upaya merebut tembok itu. Hujan panah, lembing, batu, dan kayu tidak henti-hentinya tercurah dari atas tembok. Bahkan yang dilemparkan dari atas itu ada juga pot-pot bunga yang berisi tanah yang kalau menimpa jidat pasti lumayan rasanya. Sementara itu, matahari semakin surut ke sebelah barat, dan kalau kegelapan sudah turun nanti pastilah panah dan sebagainya dari atas tembok akan semakin sulit dijaga, dan berarti akan semakin banyak korban di pihak pelangi kuning. Seorang panglima bawahan Lo Chong Bin yang lain, Ong Ling yang masih muda, agaknya memperhitungkan kerugian itu. Maka dengan satu aba-aba, ia memerintahkan pasukannya agar mundur menjauhi tembok, sambil mengangkut mereka yang luka-luka. Melihat Tong Lingpo menarik mundur pasukannya, Niholiao memacu kudanya mendekati Ong Lirikpo sambil berseru, adik Ong, kenapa kau tarik orang-orangmu? Di atas kudanya pula Ong Lingpo menjawab sambil menuding ke langit, sebentar lagi langit gelap, orang-orang kita akan lebih sukar menjaga serangan panah, lembing dan sebagainya. Lebih baik ku tarik mundur daripada jatuh banyak korban. Aku tidak setuju sahut Liao. Mundur sekarang berarti akan memberi kesempatan semalam lagi kepada Bu Sam dan cecunguk-cecunguknya untuk menyegarkan diri. Kalau kita lanjutkan serangan sekarang ini, mungkin tengah malam nanti musuh sudah akan kehabisan panah dan batu, dan besok pagi kita sudah menguasai seluruh kota. Tetapi korban di antara prajurit-prajurit kita pun akan mencapai jumlah ribuan. Jumlah itu kecil dibanding jumlah seluruh prajurit kita tetapi mereka manusia, mereka punya keluarga. Niholia termangu Mangu-Mangu masih penasaran karena ia sangat berambisi mendapatkan nama besar dengan merebut Sanha Aikoan hari itu juga tanpa mempedulikan korban yang bakal jatuh. Tetapi Ong Lingpo berpikiran lain agaknya, Panglima Muda itu benar-benar menarik orang-orangnya karena sayang nyawa mereka. Sampai hari cukup gelap, Niholia O masih nekat menggempur Sanha Aikoan dengan pasukannya, namun akhirnya ia terpaksa mundur juga karena kegigihan prajurit-prajurit Sanha Aikoan. Pintu gerbang Sanha Aikoan yang seharian ditembaki meriam ternyata belum jebol juga, meskipun setiap kali engsel-engselnya berkeriut-keriut. Pasukan di Sanha Aikoan segera memperbaiki diri. Yang luka-luka diobati, dan ternyata ada juga yang gugur meskipun jumlahnya tidak seberapa karena mereka bertahan di atas tembok. Pintu gerbang diperkuat kembali meskipun secara darurat dengan diikat tali-tali besar dan dilapisi papan-papan tebal. Di atas tembok kembali dikumpulkan panah, lembing, batu dan kayu. Penduduk sipil Sanhaikuan yang laki-laki diperintahkan untuk ikut membantu. Bu Sam Kui dan perwira-perwira pembantunya berjalan berkeliling untuk membakar semangat para prajurit. Bu Samkui sendiri kelihatan penuh debu, bahkan darah memercik di pakaiannya karena tadi ia ikut bertempur dengan gigih di tengah-tengah para prajuritnya. "Kalian sudah bertempur dengan baik hari ini," demikian setiap kali Bu Saryekui berkata sambil menepuk pundak prajurit-prajuritnya. Beristirahatlah malam ini agar besok kalian menjadi segar, tetapi harus ada yang berjaga secara bergantian, siapa tahu malam ini musuh membuat gerakan. Kemudian dengan tubuh lunglai, Bu Sam Kui berkuda ke tempat tinggalnya. Ketika melewati rumah Jai Yong Wan, ia bertanya kepada seorang pembantu Jai Yong Wan yang sedang memasang lampu lampion di pintu depan, baik-baikkah keadaan Tuan Lu? Bujang itu membungkuk hormat dan menjawab, "Baik-baik saja, tuan. Bukankah tidak ada peluru meriam musuh yang jatuh sampai ke tengah-tengah kota ini? Kami cuma mendengar suaranya saja di kejauhan." Bu Sam Kui mengangguk-angguk. "Kau bernyali besar. Apakah kau bisa bertempur?" Wajah bujang itu menegang. "Maksud tuan? Maksud tuan?" Bu Sam Kui tertawa. "Tidak, tidak." Aku belum akan menyuruh penduduk Sanha Aikoan bertempur. Kami para prajurit masih mampu dengan tenaga kami sendiri mempertahankan kota ini sampai musuh terpukul mundur. Nah, sampaikan salam kepada tuanmu, aku pulang dulu. Tidak mampir dulu, Chuan Panglima tidak. Aku harus membersihkan diri, makan dan beristirahat. Tugas untuk besok pagi barangkali akan lebih berat dari hari ini. Lalu berlalulah Bu Sam Kui. Tidak lama setelah Bu Sam Kui berlalu, Jai Yong Wan justru menyelinap keluar dari rumahnya melalui sebuah pintu kecil di samping rumahnya. Tidak memakai jubah saudagarnya yang longgar, melainkan berpakaian ringkas, dan langsung menghilang di lorong-lorong kota San yang gelap dan sepi. Sementara itu, di perkemahan Lok Chong Bin, Lok Chong Bin sendiri duduk di kursinya yang berlapis kulit macan, dan perwira-perwiranya berdiri berderet-deret di hadapannya. Di sekeliling tenda itu bagian luar maupun dalamnya, nampak pengawal-pengawal pribadi Lok Chong Bin yang terdiri dari wanita-wanita cantik itu berdiri dengan tegap dan gagah, memakai pakaian perang juga. Jenderal Lo sedang menerima laporan dan usul-usul dari panglima-panglima bawahannya tentang usahanya merebut San Haikuan. Usaha yang gagal. Lo Chong Bin menggeram gusar mendengar laporan itu. Hatinya panas. Setiap kali teringat kepada Bu Sam Kui yang masih bertahan di San Hai Kuan, Jenderal Lo ingat Tan Wan, Wan si jelita yang gagal didapatkannya. Yang menyakitkan bahwa Tan Wan, Wan pernah mengucapkan kata-kata yang membandingkan dengan Bu Sam Kui. Rasa panas hati itulah yang menggerakkannya untuk menyerbu San ingin membawa pulang batok kepala Bu Sam Kui ke Pak Hia untuk ditunjukkan kepada Tan Wan Wan. Begitulah, ribuan nyawa yang melayang hari itu ternyata ada sangkut pautnya dengan sakit hati pribadi Jenderal Lo yang pernah disebut tua, gemrot dan jelek oleh Tan Wan Wan. Sekarang ditandanya, Jenderal Lo menumpahkan banjir caci maki yang sengit kepada panglima-panglima bawahannya. Dan setelah puas memaki-maki, Seorang pengawalnya yang cantik menyuguhkan minuman segar di atas nampan. Jenderal Law menegaknya dengan tegukan besar yang membuat tenggorokannya berbunyi keras. Minuman itu agaknya meredakan kemarahan Jenderal Law, sehingga setelah minum maka suaranya merendah. Nah, sekarang kalian para kantong nasi, kalian mau omong apa? Kalian yang mengusulkan penyerangan, dan ternyata hari ini kalian gagal. Pastilah bu Sam kui itu semakin besar kepala. Ong Lingpo tiba-tiba maju ke depan dan memberi hormat, Jenderal, bolahkah aku berbicara? Mau omong apa lagi? Usul Ong Lingpo ternyata menunjukkan nyalinya yang besar, Jenderal, izinkanlah malam ini juga aku membawa seribu orang prajurit yang aku pilih dari pasukanku sendiri untuk mencoba menyusup masuk ke dalam kota Haikuan, lalu membukakan pintu kota dari dalam. Aku juga mohon agar rekan-rekan Panglima yang lain bersiap-siap di depan pintu kota. Begitu pintu kota kami buka dengan isyarat obor, silakan langsung menyerbu masuk. Mau menyusup lewat mana? Aku yakin ada suatu tempat yang disusupi. Apakah usulku diterima? Jenderal Ma melontarkannya kembali kepada Panglima Panglima bawahannya. Bagaimana menurut kalian usul Panglima Ong ini? semua panglima bawahan Jenderal Lobungkam, mereka sebenarnya ingin istirahat malam itu, setelah seharian kelelahan menggempur San tanpa hasil. Namun mereka tidak berani terang-terangan menolak usul Ling Lingpo itu, khawatir disebut penakut dan pemalas, dan akan memberi muka terang buat Ong Lingpo. Mereka berharap agar Jenderal Lo menolak usul itu. Sesuatu yang kurang mereka ketahui, bahwa Jenderal Lo masih akan terngiang-ngiang kata-kata Tan Wan Wan yang membandingkannya dengan Bu Sam Kui, dan itu membuat Lo Chong Bin kurang puas sebelum dapat pulang ke Pak Hiah membawa kepala Bu Sam Kui. Ia ingin hal itu terjadi secepat mungkin. Perkara kelelahan para bawahannya dan korban yang bakal jatuh, tidak jadi soal buatnya. Karena itulah ia menyetujui usulong Lingpo itu, baik. Diam berarti setuju. Aku putuskan demikian. On Lingpo dengan seribu prajurit pilihan akan menyusup masuk ke sana Kuan untuk membukakan pintu gerbang dari dalam, yang lain-lain harus bersiap-siap di luar pintu gerbang untuk segera menyerbu masuk. Tetapi jangan terlalu dekat, nanti dilihat oleh musuh dan mereka akan berjaga-jaga. Begitulah, usai makan malam, mereka pun bersiap-siap. Sementara pasukan-pasukannya berangkat mengendap-endap di gelapnya malam yang dingin, Jenderal Law sendiri justru berhangat-hangat di dalam kemahnya bersama koleksi wanita-wanita cantiknya. Tinggal menunggu laporan yang mudah-mudahan laporan baik. Ong Ling dengan seribu prajurit pilihan yang masih segar, yang siang tadi belum ikut. Berperang, mengendap tanpa obor mendekati tembok San Haikuan, Mengendap-endap di belakang pepohonan dan semak-semak melukar. Di atas tembok kota nampak obor-obor dipasang dalam jumlah banyak-banyak, nampak juga bayangan prajurit-prajurit San hilir mudik di atas tembok. Nampaknya pihak San Aikoan benar-benar tidak mau lengah. Biarpun di malam hari, Ong Lingpo menyebar orang-orangnya untuk menyelidiki bagian mana dari tembok San Aikoan yang kelihatannya tidak terjaga. Tentu saja sisi tembok yang menghadap ke wilayah Tiong Goan, sebab ada yang menghadap ke wilayah Liaotong, wilayahnya bangsa Manchu. Orang-orang suruhan Ong Lingpo itu segera berpencar. Beberapa saat kemudian mereka sudah kembali satu persatu, dan bunyi laporan mereka sama. Tidak ada sejengkal pun tembok Sanhai Kuan yang menghadap wilayah Tiong Goan yang tidak terjaga. Setiap jengkal terjaga dengan ketat. Ong Lingpo garuk-garuk kepala mendengar itu. Tiba-tiba sebuah pikiran melintasi benaknya. Sepanjang tembok Sanha Aikoan yang menghadap kemari memang dijaga, tetapi bagaimana dengan sisi tembok yang menghadap keluar tembok besar? Seorang perwira bawahannya tercengang, Maksud Hu Chiang, Kolonel, kita akan memanjat tembok Sanha Aikoan dari sebelah timur laut? Dari wilayah orang Manchu? Bagaimana menurutmu? Berarti kita harus memanjat tembok besar lebih dulu untuk menyeberang ke wilayah Manchu. Itu makan waktu, Hu Chiang. Barangkali setelah Fajar menyingsing barulah kita baru bisa mulai memanjat tembok San Haikuan. Dan teman-teman kita yang menanti terbukanya pintu kota juga barangkali sudah tidur karena bosan menunggu kita. Ong Lingpo mengetuk-ngetukkan ujung telunjuknya ke jidatnya sendiri, berpikir keras, sambil berkata, Coba kalian ikut berpikir. Salah seorang perwira bawahannya tiba-tiba berkata, "Ada jalan." Semua menoleh ke arah orang ini. Dalam kegelapan malam, hanya nampak sosok tubuhnya yang ramping. Dalam kegelapan, Ong Lingpo melihat semua orang di sekelilingnya bentuknya sama, meskipun demikian ia dapat mengenali setiap perwiranya yang dekat dengannya dengan mengenal suaranya. Kali ini Suara orang yang berbicara ini tidak dikenalnya. Tetapi Ong Lingpo tidak bersyakwa sangka, dianggapnya orang ini mungkin adalah seorang prajurit rendahan yang tidak terlalu dekat dengannya sehingga tidak dikenalnya, sekarang mencoba mengajukan usul. Mungkin untuk mempromosikan diri sendiri agar naik pangkat, kata Ong Lingpo, katakan sosok bayangan di bawah pohon itu, yang mengaku dirinya hanya sebagai prajurit biasa, segera berkata, aku tahu ada sebuah sungai kecil yang mengalir masuk ke dalam kota San Haikuan lewat bawah tembok kota. Kita bisa merangkak di sungai kecil itu dan muncul ke dalam kota. Saat itu udara sangat dingin, maka bisa dibayangkan bagaimana rasanya malam-malam merangkak di dalam sungai kecil. Tetapi bagi Ong Lingpo, itu agaknya adalah suatu jalan, dan ia langsung menyetujuinya. Baik, sahut Ong Lingpo. Kau jalan di depan untuk menunjukkan tempatnya. Orang itu mulai bergerak, memandu Ong Lingpo dan semua prajuritnya mendekati tembok Sanha Aikoan di suatu arah. Mereka tidak mendekat sampai ke kaki tembok sebab bisa terlihat oleh prajurit-prajurit di atas tembok. Si pemandu memimpin sampai ke sebuah sungai kecil yang airnya gemericik. Sungai itu mengalir ke arah kota Sanhaikuan. Inilah sungainya, kata orang itu sambil menghentikan langkah di tepi sungai kecil. Ini menembus langsung ke dalam kota melewati bawah tembok kota. Malam gelap, namun setelah berada di tempat yang tidak ada pepohonannya, Ong Ling. Po sempat juga mengamat-amati wajah orang itu dengan bantuan cahaya bintang yang lemah. Orang itu memang berpakaian seragam perwira pelangi kuning, namun wajahnya yang terlalu pucat itu belum pernah dilihat oleh Hong Ling Po. Namun Hong Ling Po tidak berprasangka, mungkin perwira ini berasal dari pasukan-pasukan yang di luar kota Raja Pak Hia, yang memang banyak diambil dan diikut sertakan dalam pasukan penggempur Sanha itu. Kau dulu, perintah Hong Lingpo kepada perwira berwajah pucat itu. Orang itu tanpa ragu-ragu turun ke dalam air, kemudian mulai merunduk maju menyibak air setinggi lutut yang amat dingin itu. Belukar yang tumbuh di sepanjang tepian sungai itu melindunginya dari pandangan prajurit-prajurit Haikuan di atas tembok. Lagi pula cahaya obor dari atas tembok sudah lemah sekali sampai ke bawah. Menyusul Hong Lingpo juga turun dan mengikuti orang itu. Begitu juga prajurit. Prajuritnya, tubuh mereka menggigil sejenak karena dinginnya air, tetapi mereka maju terus. Ong Lingpo berkata perlahan kepada prajurit yang berjalan di belakangnya, "Pesankan kepada semua prajurit agar melangkah perlahan supaya jangan menimbulkan kecupak air yang terlalu keras. Juga dilarang saling berbicara." Perintah itu diteruskan kepada orang di belakangnya, dan terus ke belakangnya lagi sehingga semuanya mendengar perintah itu. Tanpa rintangan, mereka mencapai kaki tembok, dan untuk menerobos lubang di kaki tembok itu, mereka harus merangkak dalam air, sehingga yang basah bukan hanya kaki saja, melainkan seluruh badan, kecuali kepala. Saking dinginnya. Ada beberapa prajurit yang tidak tahan untuk tidak terkencing dalam air, sehingga prajurit-prajurit di belakangnya menggerutu dalam air. Tetapi, tidak sedikit yang menggerutu itu pun ikut-ikutan terkencing dalam air karena dinginnya. Sementara mereka yang sudah tiba di sebelah dalam tembok, Sanha Aikoan segera keluar. Mereka muncul di sebuah kampung di tengah kota. Banyak rumah-rumah namun suasananya sangat sepi sebab semua rumah tertutup. Penduduk San Haikuan tengah dicengkam ketakutan karena peperangan siang tadi. Begitu keluar dari air, Ong Lingpo dan prajurit-prajuritnya melakukan sedikit senam untuk menghangatkan badan mereka yang seolah hampir beku. Ong Lingpo ingin mencatat jasa perwira berwajah pucat tadi. Ia menoleh ke sekelilingnya untuk mencari orang itu, dan memanggil-manggilnya meski belum tahu namanya, tetapi orang itu sudah menghilang entah kemana. Hi, kemana prajurit tadi tanyanya kepada prajurit-prajuritnya. Prajurit-prajuritnya saling menoleh mencari orang yang dimaksud titik tetapi mereka juga hanya saling menggeleng. Orang aneh desis ongling poheran. Hu kata seorang perwira bawahannya tertahan-tahan, dan tidak dilanjutkan. Ong Lingpo seolah dapat membaca pikiran bawahannya itu, lalu melanjutkan, "Kenapa? Maksudmu perangkap?" Perwira yang ditanya itu membungkam dan ia mengiyakan dengan kebungkamannya. Ong Lingpo tidak menutupi kemungkinan itu, kemungkinan itu ada, tetapi kita sudah berada di dalam kota Haikuan sekarang, apakah akan mundur? Para perwiranya saling toleh Kemudian yang terdengar adalah suara Ong Ling Po yang tegas, kita tetap dalam rencana. Mari kita rebut salah satu pintu gerbang. Kita serang secara mendadak. Mereka pun merunduk di antara lorong-lorong gelap kota San untuk mendekati ke pintu kota. Ong Ling Po maju paling depan dengan menggenggam rat. Senjatanya, sepasang haut tau kau, kaitan kepala macan. Mereka tiba di sebuah pintu gerbang dan mengintip dari persembunyian mereka, melihat pintu gerbang itu pun ternyata dijaga kuat. Ada juga belasan ekor kuda yang tertambat di tonggak, setiap saat digunakan para penghubung untuk memberitahukan kepada yang lain kalau keadaan menjadi gawat. Ong Lingpo membisiki seorang perwira di sebelahnya, bahwa orang-orangmu membunuh kuda-kuda itu begitu serangan dimulai tiga angan sampai musuh bisa saling berhubungan melalui para kurir paham? Si perwira mengangguk, lalu membawa anak buahnya mengendap-endap memasuki sebuah lorong yang lain di antara rumah-rumah penduduk Sanha Aikoan yang gelap. Sedangkan Ong Po tidak menunggu lebih lama lagi, dengan sebuah isyarat, hujan panah segera menghambur ke arah prajurit-prajurit Sanha Aikoan yang menjaga pintu gerbang itu. Prajurit-prajurit Sanha Aikoan itu jadi panik, tidak menyangka musuh menyerang malam-malam bukan dari luar pintu gebang, tetapi dari dalam pintu gerbang. Puluhan prajurit tumbang seketika terkena hujan panah. Yang lain-lain sempat mengangkat perisai-perisai mereka sambil berteriak saling memperingatkan. Tetapi para prajurit Sanha Aikoan segera membalas, meskipun agak sulit memanah sebab musuh bersembunyi di tempat-tempat gelap. Bahkan ada yang mulai menyerbu ke tempat yang gelap dengan berani. Perwira Ong Ling yang ditugasi membunuh kuda segera bertindak Ia dan orang-orangnya menghujankan panah ke arah kuda-kuda itu sehingga dalam sekejap belasan kuda itu mati semua Sergap mereka Ong Ling mengomando orang-orangnya La sendiri langsung menyongsong prajurit-prajurit San Aikoan dengan sepasang hau tau kaunya Sepasang Lengannya bergerak tanpa ragu-ragu Dan beberapa prajurit San Aikoan dirobohkannya orang-orang yang mengikutinya, dan bertemu dengan pengawal-pengawal pintu San Haikuan, seperti dua gelombang yang bertabrakan, begitulah di belakang pintu kota itu segera terjadi pertempuran sengit di bawah cahaya obor-obor. Sengit, sebab prajurit-prajurit pelangi kuning ingin merebut pintu gerbang secepatnya, sedang prajurit-prajurit San Haikuan tentu saja mempertahankannya mati-matian karena pintu-pintu gerbang itulah. Kunci mati hidup mereka. Ong Lingpo masih sempat merobohkan beberapa prajurit Sanha Aikoan lagi, tetapi ulahnya terhenti ketika di depannya muncul seorang bertubuh tegap dan bersenjata sebuah kampak bertangkai sepanjang tombak. Orang itu adalah Miaohu, seorang perwira bawahan Bu Sam Kui yang berdarah dingin. Tanpa berkata apa-apa, langsung saja Miaohu mengayunkan kampak panjangnya ke ubun-ubun Ong Lingpo biarpun kepala Ong Lingpo mengenakan ketopong besi, namun kalau sampai terkena kampak besar yang digerakkan tenaga besar itu, pastilah ketopongnya akan penyok dan tengkorak kepalanya tetap saja bakal ringsek. Ong Lingpo tidak ingin mengalami nasib demikian. Dengan gesit ia berkelit ke samping, membiarkan kampak itu lewat di samping tubuhnya. Bukan itu saja, Kaitan kirinya mengkait leher kampak itu dan menariknya searah dengan gerakan awalnya. Miawahu terseret selangkah ke depan, sementara kaitan kanan Ong Ling Po hendak mengkait ke kulit muka Miawahu. Demikianlah sekarang balik Miawahu yang terancam, tapi Miawahu juga cukup tangkas. Ia cepat menegakkan pinggangnya sambil mengangkat kedua lengannya. Bagian tengah dari kampaknya ia gunakan menangkis kaitan lawan yang menyerang muka. Sambil kakinya menyapu agak tinggi ke lutut Ong Lingpo, Ong Lingpo membuat sebuah lompatan berputar. Sepasang kaitannya bergetar bersama seperti sepasang sayap Garuda. Begitulah kedua perwira yang sama-sama berani dan sama-sama tangkas itu bertarung dengan sengit. Kelihatannya mereka seimbang. Para pengawal Sanha Aikoan amat gigih mempertahankan pintu gebang mereka sadar betapa fatal akibatnya kalau sampai pintu itu dapat direbut dan pasukan musuh membanjir masuk ke kota. Di sekitar pintu gerbang itu para pengawal San Haikuan kalah jauh dalam jumlah. Mereka hanya dua ratusan, sedang musuh yang menyelundup masuk itu seribu orang, lima kali lipat. Namun, pengawal-pengawal Sanha Aikoan itu berharap teman-teman mereka akan berdatangan dan segera menumpas penyusup-penyusup ini. Prajurit-prajurit San Aikoan yang berjaga-jaga di atas tembok kota pun mengetahui keributan itu. Segera, mereka memanah dari atas tembok, bahkan menjatuhkan batu-batu. Kali ini bukan ke sebelah luar tembok kota seperti siang tadi, melainkan ke sebelah dalam. Onglingpo membuat sebuah lompatan berputar. Sepasang kaitannya bergetar bersama seperti sepasang sayap Garuda. Banyak prajurit-prajurit Ong Lingpo menjadi korban. Para perwira bawahan Ong Lingpo segera mengambil prakasa untuk menyelamatkan orang-orangnya. Mereka memecah orang-orangnya menjauhi tembok, menyusup ke dalam lorong-lorong kota San yang gelap. Dengan demikian, tekanan berat yang dirasakan semula oleh pengawal-pengawal pintu gerbang San terasa sedikit kendor. Ong Lingpo menjadi cemas. Pintu gerbang harus direbut secepat mungkin dan dibuka, sebelum pihak musuh kedatangan bala bantuan, tapi kalau tekanan orang-orangnya kepada pengawal-pengawal pintu mengendor, persoalannya bisa berlarut-larut. Salah-salah ia sendiri dan orang-orangnya takkan bisa keluar dari sana Aikoan dan malahan tertumpas di dalam kota. Ia meneriakan kata-kata isyarat, agar orang-orangnya yang berpencaran itu secepatnya kembali memberi tekanan ke pengawal-pengawal pintu gerbang. Ketika anak buah Hong Ling Po kembali menyusun diri untuk menekan musuh, unsur kejutannya sudah jauh berkurang. Meski pengawal-pengawal San Hai Kuan tetap mengalami kesulitan karena jumlahnya kalah jauh, namun kegigihan dan semangat tempur mereka membuat pertahanan mereka jadi alot dan susah ditembus. Apalagi ketika pengawal-pengawal Sanha Aikoan lainnya mulai berdatangan membantu teman-teman mereka mempertahankan pintu kota. Kebanyakan yang datang dari atas tembok kota, turun melalui tangga batu di kiri kanan pintu gerbang. Prajurit-prajurit pelangi kuning coba menyumbat ujung-ujung bawah tangga-tangga itu. Tetapi banyak pengawal Sanha Aikoan yang tidak sabar lagi turun dengan menyusuri tangga batu yang lebarnya cuma satu meter itu. Banyak yang baru sampai di tengah-tengah tangga dan langsung melompat turun begitu saja untuk langsung terjun ke gelanggang, meringankan beban teman-teman mereka. Begitulah, makin malam pertempuran makin sengit. Korban-korban di kedua belah pihak sudah puluhan orang yang tewas, yang luka-luka lebih banyak lagi. Penduduk sipil Sanhaikoan gemetar ketakutan bersembunyi di rumah masing-masing. Berkomat kamit membaca doa, berharap keributan lekas selesai. Penduduk sudah acuh tak acuh, tidak peduli bendera apa yang bakal berkibar di atas kota Sanhaikuan, asal perang dan permusuhan cepat selesai. Penduduk sipil Sanhaikuan sudah merasakan betapa pahitnya permusuhan yang tidak berkesudahan itu. Bagaimana bahan makanan yang tinggal sedikit pun dirampas untuk persediaan tentara, bagaimana jantung mereka setiap kali serasa diperas-peras mendengar dentum meriam, suara denting senjata, dan sorak orang berperang. Ong Lingpo yang merasa dipacu untuk segera merampungkan tugasnya, mengerahkan segenap ketangkasannya untuk segera membereskan miau lawannya. Lawannya itu bertenaga besar, Ong Ling Po tahu itu, maka Ong Ling Po justru memanfaatkan keunggulan dirinya, yaitu kecepatan, untuk menekan lawannya. Ia kerahkan seluruh kecepatannya, ia boyong keluar gerak-gerak tipu yang diharapkan bisa membingungkan lawannya. Dari keunggulan kecepatan Ong Ling Po itu memang segera menunjukkan hasilnya. Miaohu mulai terdesak bahkan kulit di pahanya sudah terkoyak berdarah oleh kaitan lawannya dan langkahnya mulai terpincang-pincang. sementara Ong Lingpo terus melabraknya bertubi-tubi, berlompatan mengitari lawannya, membuat lawannya semakin kebingungan harus menghadap kemana. dan meski pengawal-pengawal Sanhaikuan terus kedatangan bantuan, tetapi prajurit-prajurit pelangi kuning terus mendesak dengan garang dan gigih, makin berhasil mendekat ke pintu gerbang. Prajurit-prajurit Sanha Aikoan sendiri juga tidak bisa seluruhnya datang ke pintu gerbang. Sebagian besar tetap berjaga-jaga di atas tembok kota untuk mewaspadai keadaan di luar kota, biarpun tidak kelihatan apa-apa, juga harus menjaga pintu-pintu gerbang yang lain karena khawatir penyusupan di berbagai tempat, juga untuk menjaga tempat-tempat penting di dalam kota, seperti kediaman Bu Sam Kui. Gudang perbekalan dan lain-lain. Prajurit-prajurit Sanha Aikon jadi lebih sibuk lagi, ketika dari tengah kota tiba-tiba terlihat api berkobar menjulang tinggi. Terdengar teriakan, gudang bahan makanan terbakar. Gudang bahan makanan terbakar. Prajurit-prajurit pun jadi kalang kabut. Bahan makanan adalah nyawa mereka yang terkurung di Sanha Aikoan itu, bahkan untuk mendapatkannya saja harus tutup kuping dan tutup hati dari jerit tangis rakyat kecil yang dirampas bahan makanannya. Kini, tiba-tiba tempat penyimpanan bahan makanan terbakar, keruan para prajurit Sanha Aikoan kebingungan. Meskipun mereka tahu ada teman-teman mereka yang berusaha memadamkan api, tetapi... Prajurit-prajurit yang bertahan di pintu gerbang itu mau tidak mau terpengaruh semangatnya Sementara mereka menyangka bahwa kota Sanha Aikoan benar-benar mengalami serbuan dan penyusupan besar-besaran Prajurit-prajurit itu tidak tahu bahwa Ong Ling Po sendiri sebagai pimpinan para penyerbu Juga tidak tahu dari mana tiba-tiba ada api di gudang perbekalan itu Sebab itu di luar rencananya Sampai Ong Ling Po berpikir Malam ini sudah ada dua peristiwa ganjil. Tahu-tahu saja, ada orang berwajah pucat mengaku aku sebagai prajuritku, menunjukkan jalan memasuki Sanha Aikoan, dan setelah itu menghilang begitu saja tanpa meninggalkan namanya. Sekarang, entah siapa yang menyalakan api di gudang perbekalan Sanha Aikoan itu, apakah ada sekelompok anak buahnya yang menyimpang dan melakukan hal itu tanpa perintahnya? Memang menguntungkan pihaknya, membuat prajurit-prajurit Sanha Aikoan terpecah-pecah perhatiannya, tetapi sesuatu yang berjalan di luar rencana selalu membuat Tong Po berpikir. Namun yang lebih bingung adalah Mia Oh Pikirannya sama dengan prajurit-prajurit Sanha Aikoan lainnya, yaitu membayangkan ada serbuan besar-besaran dari kaum Pelangi Kuning. Karena pikirannya kacau, Konsentrasinya dalam pertempurannya melawan Ong Lingpo pun semakin buyar, suatu ketika, senjata Ong Lingpo bukan hanya menambahi luka-luka di tubuh Miaohu, tetapi juga menamatkan riwayat Miaohu dengan sebuah sabetan ke perut. Gugurnya Miaohu membuat semangat tempur pengawal-pengawal Sanha merosot, sebaliknya prajurit-prajurit Pelangi Kuning bertambah semangatnya. Maka dipelopori Ong Lingpo yang mengamuk lebih hebat tanpa lawan yang setanding lagi. Beberapa saat kemudian, prajurit-prajurit pelangi kuning pun berhasil menghalau sisa-sisa pengawal pintu gerbang San Hai Kuan dan merebut pintu gerbangnya. Suatu ketika, senjata Ong Lingpo bukan hanya menambahi luka-luka di tubuh Miao Hu, tetapi juga menamatkan riwayat Miao Hu dengan sebuah sabetan ke perut. Tetapi tidak berarti pertempuran selesai. Meski pengawal-pengawal Sanha Aikoan sudah terdorong minggir dari pintu gerbang, mereka tetap berusaha merebutnya kembali, biarpun tanpa pimpinan karena Mia Ohu sudah mati. Seorang perwira mengambil alih pimpinan dan tidak membiarkan prajurit-prajurit Fa bertempur tak terarah. Mereka berusaha merebut kembali pintu gerbang. Belasan prajurit pelangi kuning berhasil mengangkat palang pintu-pintu gerbang yang berat itu dan menyingkirkannya sementara mereka dilindungi teman-teman mereka. Kemudian dengan suara berkeriut-keriut hebat, pintu gerbang itu berhasil didorong sehingga terbuka dengan diiringi sorak gemuruh para prajurit pelangi kuning. Sementara prajurit-prajurit Sanhaikoan semakin ciut nyalinya melihat pintu gerbang itu sudah menganga lebar. Mereka sudah membayangkan pasukan musuh akan membanjir masuk tak terbendung lagi, seperti air bah dan sanha aikoan akan jatuh dalam waktu singkat. Pada saat prajurit-prajurit sanha aikoan hampir putus asa, itulah Bu Sam Kui muncul, menunggangi kuda, diikuti beberapa perwiranya yang juga menunggang kuda, diikuti lagi ratusan prajurit yang agak ketinggalan di belakangnya karena tidak berkuda. Menerjangkan kudanya ke tengah-tengah para prajurit-prajurit pelang, Kuning sambil menebas-nebaskan pedangnya dengan sengit. Teriaknya gusar, bandit-bandit pelangi Kuning, "Aku ucapkan selamat datang di sana, Aikoan, sekaligus selamat jalan ke neraka." Kedatangan Bu Sam Kui membuat orang-orangnya jadi bersemangat kembali. Apalagi setelah perwira-perwira Bu Sam Kui ikut mengamuk pula, diikuti prajurit-prajurit yang baru datang. Tetapi saat itu pintu gerbang kota sudah terbuka lebar. Seorang prajurit pelangi kuning segera mencabut sebatang obor yang ada di pintu gerbang, lalu menghadap ke kegelapan di luar pintu gerbang sambil mengayun-ayunkan obor itu sebagai isyarat yang sudah ditetapkan untuk pasukan-pasukan yang di luar kota. Prajurit-prajurit Sanha Aikoan menjadi panik, Bu Sam Kui berteriak di atas kudanya, cegah dia. Ong Ling Po dengan berani menghadang di depan Bu Sam Kui meskipun ia tidak menunggang kuda. Satu kaitannya menangkis sabetan pedang Bu Sam Kui, kaitan lainnya bukan menyerang Bu Sam Kui-nya melainkan menyerang kudanya. Kuda itu tergores lehernya sehingga melonjak-lonjak kesakitan, Bu Sam Kui terpaksa harus melompat turun sebelum dicelakakan oleh tunggangannya sendiri. Bu Sam Kui segera bertempur sengit dengan Ong Ling Po sambil bertempur. Bu Sam Kui masih sempat berseru kepada anak buahnya, cegah pemberi isyarat itu. Panggil pasukan-pasukan lain untuk memperkuat pertahanan di sini. Rupanya Bu Sam Kui benar-benar mencemaskan pasukan musuh yang jauh lebih besar itu akan menyerbu seperti air bah, menenggelamkan pasukannya. Sementara Ong Lingpo mengejeknya, terlambat, Bu Sam Kui. Lebih baik menyerah saja daripada mengorbankan banyak orang-orangmu. Percuma mempertahankan wilayah dinasti Beng yang tinggal secubil ini, tinggal San Haikuan dan sekitarnya. Bu Sam Pui tidak menjawab, tetapi semakin sengit menikam-nikamkan pedangnya. Pertempuran di pintu gerbang yang sudah terbuka itu memang menjadi mati-matian dan sangat berdarah. Yang bertemu di tempat itu seolah sudah bukan seperti dua kelompok manusia, tetapi dua kelompok serigala yang buas. Prajurit dari kedua belah pihak berlomba-lomba memamerkan kekejaman hewani mereka dengan maksud merontokkan semangat musuh. Namun di kedua pihak yang terjadi adalah sebaliknya. Masing-masing bukannya gentar melihat teman-teman mereka dicincang, malahan semakin buas dan terangsang untuk melakukan hal yang sama, bahkan kalau bisa lebih hebat. Sementara prajurit-prajurit San Aikoan lainnya mulai berbondong-bondong datang ke pintu gerbang itu, sehingga akhirnya berjumlah lebih banyak dari orang-orangnya Ong Lingpo. Sebaliknya pasukan pelangi kuning yang diharap-harapkan segera datang untuk memasuki pintu yang sudah terbuka itu, ternyata sekian lama belum juga datang. Belum satu batang hidung pun yang nampak, sorak-sorainya juga belum kedengaran, padahal itu bisa diharapkan menghancurkan semangat musuh dan menaikkan semangat di pihaknya sendiri. Karena sekian lama menunggu-nunggu pasukan itu belum muncul juga, Ong Lingpo menjadi kesal dan memaki teman-temannya sendiri dalam hati, dasar kantong-kantong nasi. Mungkin mereka tertidur semua, bahkan yang disuruh mengawasi isyarat dari sini mungkin juga tidur. Atau mungkin mereka berjalan kemari tetapi dengan merangkak. Tanda petik. Begitulah kesalnya Ong Ling Po, namun ia harus tetap gigi menghadapi Bu Sam Kui yang ternyata lebih tangguh dari Hu yang sudah dibunuhnya tadi. Dan kepada prajurit-prajuritnya ia tetap berusaha mengobarkan semangatnya, tetap pertahankan pintu gerbang. Sebentar lagi teman-teman kita akan datang untuk mengambil kota ini. Orang-orangnya jadi bersemangat dan bertahan dengan gigi. Namun yang datang membanjir ke tempat itu bukannya teman-teman, mereka malahan prajurit-prajurit Sanha Aikoan. Si pemberi isyarat sampai pegal lengannya mengayun-ayunkan obor di depan pintu gebang tanpa tanggapan apa-apa dari teman-temannya di kejauhan. Dan seorang prajurit Sanha Aikoan berbaik hati menghilangkan pegal prajurit pelangi kuning pemberi isyarat itu dengan menjatuhkan sebuah batu dari atas tembok tepat ke kepala si pemberi isyarat. Ong Lingpo dan orang-orangnya berusaha bertahan gigih, masih dengan harapan teman-temannya akan datang biar terlambat. Ternyata setelah sekian lama, tetap saja tidak ada yang muncul, sementara Ong Lingpo dan orang-orangnya mau tidak mau terus terdorong mundur ke sebelah luar pintu gerbang. Begitulah, perjuangan Ong Lingpo dan penyusup-penyusup itu jadi sia-sia. Pengorbanan mereka dengan merangkak-rangkak dalam air yang dingin bahkan tidak sedikit yang sampai terkencing-kencing Lalu sekian jam perjuangan memeras tenaga sampai bisa membuka pintu gebang Akhirnya hanya begitu saja Mereka didorong kembali keluar Sudah begitu, ketika mereka keluar pintu gebang Prajurit-prajurit Sanha yang di atas tembok menghujankan panah lembing dan batu-batu, menambah jumlah korban di pasukannya Ong Lingpo. Maka ketika akhirnya Ong Lingpo dan orang-orangnya terbirit-birit menghilang ke dalam kegelapan malam di luar kota San Haikuan, pasukannya itu tinggal separuh. Berangkatnya seribu orang, kembalinya cuma lima ratus. Dari tempat yang cukup aman dari jangkauan panah, Ong Ling dengan sangat masgul melihat prajurit-prajurit San Aikoan menutup kembali pintu gerbang yang tadinya sudah terbuka itu. Di balik pintu yang sudah dipalang kembali itu, Bu Sam Kui mengusap keningnya dan berkata, sungguh berbahaya, hampir saja mereka merebut kota ini. Perketat kewaspadaan, dan cari dari mana mereka menyelundup masuk. Tanda petik. Dalam kegelapan malam, jauh dari San Aikoan, Ong Lingpo melampiaskan kekesalannya dengan menghentak-hentakan kaki dan memaki-maki teman-temannya sendiri yang berjanji akan menyerbu pintu Koan begitu terbuka, tetapi nyatanya tidak sehingga jerih payahnya dan prajuritnya tak ada hasilnya. Prajurit-prajuritnya hanya memandangi saja ulah komandannya itu. Sampai Ong Lingpo tiba-tiba menoleh kepada mereka dan berkata, hi, kenapa kalian diam saja? Kalian ingin otak kalian jadi miring karena kekecewaan yang menumpuk di kepala kalian dan tak terlampiaskan. Ayo, kalian boleh berteriak, menangis, bahkan kalau mau memaki-maki para jenderal atasan kalian juga boleh, memaki aku juga boleh. Di sini tidak ada disiplin militer, kita hanya sekelompok orang-orang yang dikecewakan. Prajurit-prajuritnya saling menoleh dengan kebingungan. Seolah tidak percaya Ong Lingpo mengucapkan itu. Biasanya Ong Lingpo adalah seorang yang menerapkan disiplin yang baik. Hi, apakah kalian mendadak jadi bisu semua? Ayo, keluarkan suara, kalian boleh memaki siapa saja dan aku tidak akan melaporkannya. Memaki aku juga boleh, memaki ketololanku, kegoblokanku, sehingga banyak dari kalian terbunuh secara sia-sia tidak seorang prajurit dari pangkat Feng paling rendah, tiba-tiba saja meletupkan gejolak jiwanya. Hu Chiang tidak bersalah. Dengan mataku sendiri aku melihat Hu Chiang mundur paling akhir untuk melindungi gerak mundur kami. Hu Chiang tidak bersalah, Hu Chiang mendapat luka-luka karena berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin dari kami. Ong Lingpo menyeringai kecut, desisnya, dalam kegoblokanku, masih ada juga yang memuji aku. Yang mau omong lagi siapa? Locong Bin Babi seorang prajurit tiba. Tiba nekat mengucapkannya, meskipun dengan takut-takut. Dan ketika merasa semakin berani, ia berteriak lebih keras, Locong Bin Babi busuk. Babi kebiri. Padahal Locong Bin adalah panglima tertinggi. Ucapan prajurit rendahan itu seolah mengawali ledakan perasaan prajurit-prajurit itu. Mulailah mereka memaki-maki. Makin lama makin berani. Ada juga yang melampiaskan kesalnya dengan menangis sambil tertelungkup di rumputan sambil memukul-mukul tanah, atau berpelukan dengan teman-temannya, atau menggunakan pedang untuk membacoki tanah dan pepohonan. Begitulah tempat itu menjadi riuh rendah dengan suara orang mencaci maki, menangis, berteriak-teriak. Ong Lingpo membiarkannya saja sampai semuanya akhirnya reda sendiri. Ia sendiri pun merasa sangat lega setelah melampiaskan kejengkelannya. Kemudian ia membawa pasukannya berbaris kembali menuju perkemahannya. Tetapi sebelum sampai ke perkemahan, tiba-tiba dari belakang segerombol semak belukar terdengar seorang merintih perlahan. Ong Lingpo mendengarnya, lalu menghentikan langkahnya. Dengan sebuah isyarat ia memerintahkan prajurit-prajuritnya yang membawa obor agar mengangkat obornya lebih tinggi supaya lebih menerangi keadaan di tempat itu. Ong sendiri mendekati semak belukar itu sambil membentak, siapa di situ? Keluar. Sesosok tubuh melangkah keluar dari balik semak-semak itu, melangkah tertatih-tatih sambil memijit-mijit tengkutnya sendiri seperti sangat kesakitan, Orang itu hanya memakai pakaian dalam di malam yang dingin itu. Semula Ong Lingpo tidak lagi menggubris, karena disangkanya orang itu mungkin orang desa sekitar San Haikuan yang sedang bermain cinta di semak-semak itu dengan pasangannya, tetapi mungkin ketahuan orang dan dihantam tengkuknya dan perempuannya dibawa ke tempat lain. Kejadian seperti itu biasa saja. Ong Lingpo sudah bermaksud meninggalkannya begitu saja, kalau tidak seorang perwiranya tiba-tiba berkata dengan kaget, Hei, bukankah ini si Ong Lingpo menoleh ke arah perwiranya yang bersuara tadi dan bertanya, Alok siapa? Sahut perwira bawah hampia itu, Alok juga seorang rekan kami, perwira yang berpangkat sama dengan aku dan satu pasukan denganku, tadi juga ikut berangkat untuk menyusup ke Sanha Aikuan. Ong Lingpo tercengang, kalau ikut berangkat, Kenapa sekarang malahan ada di balik semak-semak itu, dan kemana pakaian seragamnya? Alok si perwira yang baru keluar dari balik semak-semak hanya dengan pakaian dalam itu, cepat-cepat berlutut di depan Ong Po untuk melaporkan lapor komandan. Aku sampai seperti ini bukan karena mengabaikan disiplin, melainkan karena mengalami sesuatu. Sesuatu apa? Ceritakan. Tadi ketika aku bersama pasukan berangkat ke Sanha Aikoan, aku mendapat tempat di barisan belakang. Tiba-tiba aku merasa ingin kencing, lalu diam-diam aku keluar dari barisan dan menghampiri semak-semak di pinggir jalan untuk kencing. Belum sempat kencing, tahu-tahu dari semak-semak melompat keluar seseorang yang langsung memukul aku sehingga pingsan. Aku tidak tahu apa yang terjadi selama pingsan. Hanya begitu sadar, aku sudah seperti ini, seragamku lenyap, entah kemana. Meskipun tidak diceritakan, Ong Lingpo dan lain-lainnya bisa menerka dengan mudah apa yang terjadi selama si Alok ini pingsan. Penyergap itu melucuti pakaian seragam Alok, dan buat apa lagi kalau bukan digunakan menyamar ke tengah-tengah pasukan Ong Lingpo? Tak sengaja, Ong Lingpo menoleh ke arah anak buahnya, seolah-olah ingin menemukan siapa yang palsu di antara mereka yang memakai pakaian seragam kepunyaan Alok. Lalu, menoleh kembali kepada Alok, "Alok, kau bisa mengenali wajah orang yang menyerangmu itu." Alok mengerutkan keningnya, berusaha mengingat-ingat saat itu terjadi begitu cepat, dan terjadinya di dalam gelap pula, aku tidak yakin benar apa yang aku lihat. Tetapi sekilas, sekilas wajah orang itu sepertinya begitu, pucat hanya itu, Hu Chiang. Ling langsung teringat kepada seorang yang tiba-tiba saja muncul dan menunjukkan jalan untuk menyusup ke dalam. Sanhai Kuan, kemudian setelah tiba di bagian dalam tembok Sanhai Kuan, orang itu menghilang begitu saja. Orang itu mengaku sebagai seorang perwira rendahan saja bahkan. Menyebutkan namanya saja tidak mau. Kemudian, selama pertempuran di pintu gerbang tadi, juga terjadi kebakaran gudang perbekalan makanan di tengah Sanha Aikoan, padahal tidak ada satupun anak buah Hong Lingpo yang melakukannya. Sesuatu yang cukup aneh dan tidak mungkin dijawab hanya dengan mungkin penjaga-penjaga gudang sendiri yang kurang hati-hati sehingga terbit kebakaran itu, dan semacamnya. Ong Lingpo menganggap semuanya itu bukan secara kebetulan saja. Memang yang dilakukan orang berwajah pucat itu semuanya menguntungkannya. Menunjukkan keram masuk Shanhaikouan, yang seandainya tidak ditunjukkan kepada Ong Lingpo dan pasukannya tentu sulit sekali memasuki Shanhaikouan. Huga kebakaran di gudang perbekalan itu menguntungkan, membuat prajurit-prajurit Shanhaikouan kebingungan karena menyangka terjadinya penyusupan besar-besaran. Tetapi yang dipikirkan Ong Lingpo bukan soal menguntungkannya saja, tetapi apa maksud orang itu dibalik tindakan-tindakannya? Maksud baik. Atau maksud-maksud lainnya. Namun saat itu Ong Lingpo dalam keadaan lelah lahir batin, rasa kesal di hatinya juga belum bersih benar sehingga mempengaruhi otaknya yang biasanya rajin berpikir. Ia tidak memikirkannya lagi, meski bukan berarti melupakannya. Demikianlah ia mengajak orang-orangnya kembali ke perkemahan. Ketika mereka melewati sebuah lapangan di balik bukit tidak jauh dari Sanha Aikoan, tempat di mana seharusnya pasukan yang menunggu menyerbu masuk Sanha Aikoan apabila diberi isyarat, ternyata di tempat itu tidak kelihatan seorang pun. Tetapi di rerumputan ada bekas-bekas kalau tadinya ada pasukan menunggu di situ, namun kemudian ditarik kembali ke perkemahan. Pantas, kita beri isyarat lama tidak ada tanggapan apa-apa, gerutu Ong Lingpo. Mereka sudah di sini, tapi kemudian kembali ke perkemahan, entah ada apa. Mungkin karena mengantuk. Kalau hanya mengantuk saja lalu mempertaruhkan nyawa kita sebanyak ini, Sungguh mereka semua keturunan babi. Bermacam dugaan timbul, tetapi setelah dekat dengan perkemahan, mereka heran melihat kesibukan di perkemahan itu. Saat itu sudah larut malam, namun nampak kesiagaan yang tinggi di sekitar dan di dalam perkemahan itu. Biasanya juga ada penjagaan, tetapi tidak seperti ini. Ini berkali lipat. Seorang panglima bawahan Locong Bin menyongsong Ngong Lingpo berkata dengan sungkan, Saudara Ong, harap maafkan aku sebab. Kata-katanya tak sempat diselesaikannya sebab Ong Ling Po tiba-tiba saja sudah menjotos rahangnya sehingga ia jatuh terkapar. Ong Ling Po berbuat demikian sebab Panglima. Kata-katanya tak sempat diselesaikannya sebab Ong Ling Po tiba-tiba saja sudah menjotos rahangnya sehingga ia jatuh terkapar. Yang menyongsongnya ini adalah yang ditugaskan menyerbu ke pintu San kalau sudah diberi isyarat. Perwira itu cepat melompat bangun, dengan gusar mencabut pedangnya sambil berteriak kurang ajar hendak diberi penjelasan baik-baik kok malah menjotos seenaknya, saja. Ong Lingpo juga segera menyiapkan sepasah kaitannya sambil menyahut, tidak perlu kau jelaskan kepadaku. Jelaskan saja kepada arwah prajurit-prajuritku yang malam ini gugur secara penasaran dan sia-sia di sana Aikuan. Kedua orang sesama panglima bawahan Jenderal Lo itu hampir saja saling gebrak dengan senjata, kalau tidak muncul beberapa panglima lain yang melerai mereka. Di antaranya adalah Deng Hukuan yang paling disegani oleh panglima-panglima lain, karena dia adalah orang yang kedudukannya paling dekat dengan Jenderal Lo. Kepada Ong Ling Po, Deng Hu menjelaskan, saudara Ong, di antara rekan. Rekanmu di perkemahan ini tidak ada satupun yang bermaksud menjerumuskan kau ke dalam bencana. Memang seharusnya semua berjalan menurut rencana, begitu melihat isyarat di pintu gerbang San Hai saudara Fui ini akan langsung menyerbu dengan pasukannya. Tetapi ada perkembangan lain yang membuat rencana tidak berjalan seperti semula. Tidak lama setelah kau dan pasukanmu pergi, perkemahan kita diserbu dari arah pegunungan. Mungkin sisa-sisa pasukan dinasti Beng yang menjadi kawan-kawan Bu Sam Kui. Mereka menyerbu dan membakar, kemudian menghilang kembali ke pegunungan dengan gerak cepat. Waktu itu Jenderal Hua mencemaskan keselamatan dirinya, sehingga menyuruh seluruh pasukan menghalau penyerbu itu. Termasuk pasukan saudara Fui yang disiapkan untuk merebut pintu gerbang itu juga harus ditarik ke belakang. Kenapa aku tidak diberitahu, sehingga penyerbuanku ke dalam kota Sanhaikuan menjadi suatu tindakan yang percuma dan bodoh tanya Ong Po penasaran. Bahkan separuh dari pasukanku mampu sia-sia di dalam kota Sanhaikuan. Pengorbanan mereka sepertinya begitu sia-sia. Kami menyesalkan itu, Saudara Ong. Tetapi kami juga sudah menyuruh seorang untuk menyusul pasukanmu dan membatalkan rencana penyusupan itu. Sayang, sudah tidak tersusul. Sudah dijelaskan seperti itu, Ong Lingpo merasa tidak pantas juga kalau terus-menerus menyalahkan. Akhirnya ia cuma bisa menarik napas sambil berkata penuh sesal, kalau memang begitu kejadiannya, ya sudahlah. Memang prajurit-prajuritku yang gugur malam ini rupanya sudah ditakdirkan menjadi arwah-arwah penasaran. Suatu saat harus kuadakan upacara sembahyang khusus untuk menenangkan roh mereka. Bagus kalau kau bisa memahami, saudara Ong. Besarkah kerugian yang disebabkan oleh penyerbuan itu, Ong Lingpo kemudian bertanya, pura-pura memberi perhatian. Sekedar untuk mengalihkan kemasgulannya yang tidak akan mudah dihapus hanya dengan penjelasan. Deng Hou Kuan mengertakkan gigi, penyergap-penyergap itu betul-betul pengecut. Mereka menyerbu selagi kita tidur, dan yang mereka serang juga bukan perkemahan prajurit tempur, melainkan garis belakang, tempat perbekalan makanan kita disimpan. Sebagian besar perbekalan makanan kita musnah. Benar-benar sisa-sisa dinasti bank itu berkelahi seperti perempuan. Waktu itu, angin malam yang bertiup memang sayut-sayut membawa bau barang-barang terbakar. Mendengar penjelasan tentang terbakarnya perbekalan, Ong Ling Po tiba-tiba teringat bahwa perbekalan pasukan di San Aikoan pun telah dibakar seorang yang misterius. Tiba-tiba pula Ong Lingpo tertawa geli dan berkata, hehehe. Di luar kota Koan ini bakal berhadapan dua pasukan yang sama-sama kelaparan, sama-sama bertempur dengan perut kosong. Apa yang terjadi di Koan? Secara ringkas Ong Lingpo menceritakan pengalamannya. Ia ceritakan apa adanya, bahwa orang yang membakar gudang perbekalan pasukan itu tidak dikenalnya. Sedikit berbeda dengan perwira-perwira bawahan Lok Chong Bin yang biasanya suka menjilat dan suka mengakui jasa orang lain sebagai jasanya sendiri, Ong Ling Po membeber apa adanya Meskipun seandainya ia mengakui pembakaran gudang perbekalan itu sebagai hasil karyanya juga takkan ada yang bisa membuktikan sebaliknya Deng Hou tertawa dingin, bagus Tetapi posisi kita lebih menguntungkan Biarpun bahan makanan kita habis, kita bisa mendapat kiriman. Besok pagi-pagi juga akan kukirim kurir ke Pak Hia untuk minta kiriman perbekalan baru. Sedangkan Bu Sam Kui yang terkurung di San Hai Kuan takkan bisa kemana-mana, ia hanya menunggu mati kelaparan bersama prajurit-prajuritnya. Ong Ling Po cuma menarik napas, kemudian berkata, maaf, kakak Deng, aku lelah. Prajurit-prajuritku juga banyak yang terluka dan harus diobati. Oh, baik-baik. Istirahatlah. Tanda bintang. Keesokan harinya, jenderal Lau mengumpulkan perwira-perwiranya dan sebagaimana sudah diduga oleh perwira-perwira itu, mereka berkumpul hanya untuk didamprat dan dicaci maki. Tidak seorang pun diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya, semuanya hanya harus memberi kuping kepada caci makinya yang menghambur. Di dalam deretan para perwira, diam-diam Mong Lingpo membatin, kalau Panglima tertinggi bisanya cuma marah-marah tetapi tidak menemukan jalan keluar dari masalahnya, entah bagaimana jadinya masa depan negeri ini. Sungguh mengherankan bahwa orang macam. Inilah yang dulu berhasil memasuki Pak Hia untuk pertama kali, bukan orang seperti Jenderal Li. Ong Po jadi teringat Li Giam yang diam-diam dikaguminya. Sayang, dalam susunan ketentaraan, ia justru ditaruh di bawah Jenderal Lo yang kerjanya cuma main cewek ini. Sementara itu, selesai mendamprat semua orang, Jenderal Lo begitu tengah engah sehingga seorang gadis cantik pengawalnya buru-buru menyuguhkan secangkir minuman segar. Seorang pengawal jelita lainnya menyeka dahi Seng Jenderal dengan handuk yang lembut. Kemudian keluarlah perintah Jenderal Lo, hari ini, kerahkan seluruh kekuatan untuk menggempur Sanha ikuan. Tak sengaja seorang perwiranya menyeletuk, seluruh. Ya, seluruh kekuatan. Apa maksudmu dengan pertanyaan tadi? Maaf, Jenderal, kalau seluruh kekuatan maju ke garis depan, siapa yang akan melindungi jenderal di perkemahan ini? Seandainya saja pengacau-pengacau dari pegunungan itu datang kembali, Jenderal Lo tercengang, lalu garuk-garuk kepala, oh, iya ya? Jenderal, tentu saja kami dukung seruhan jenderal untuk menggempur San sekuat tenaga biar Bu Sam Kui tidak sempat bernapas, kalau perlu kita gempur siang malam secara bergantian karena prajurit kita jauh lebih banyak dari musuh sehingga prajurit-prajurit Sanh Aikoan akan kelelahan. Tetapi keselamatan jenderal juga suatu hal yang penting. Kami semua masih membutuhkan pimpinan dan kebijaksanaan jenderal yang sudah kami anggap sebagai ayah dan guru kami sendiri. Demikianlah, perwira itu mengusulkan bercampur menjilat juga dengan harapan menyenangkan hati. Atasannya, syukur-syukur kalau dipercepat kenaikan pangkatnya. Memang, jenderal lo segera mengangguk-angguk puas, menikmati penjilatan terang-terangan itu. Lalu, katanya kepada perwira penjilat itu, "Baik, kau dan pasukanmu tetap berada di sampingku." Si perwira pencilat dengari berseri-seri berkata sambil memberi hormat. Terima kasih, Jenderal. Sungguh besar kehormatan yang Jenderal berikan kepadaku, sehingga aku dipercayai tanggung jawab akan keselamatan Jenderal. Alangkah berbahagianya orang seperti aku yang siap mengabdi. Kata-kata penjilatan yang lebih dahsyat tentu akan berhamburan lebih banyak lagi seandainya Ong Lingpo yang mulai jemu itu tidak cepat-cepat menukasnya, Jenderal, kalau melihat jejak yang ditinggalkan oleh pengacau-pengacau dari pegunungan itu, aku perhitungkan jumlah mereka sebenarnya tidak besar. Hanya karena mereka menyerang di malam hari dan secara mendadak, mereka kelihatan banyak dan berhasil menimbulkan kerugian besar. Kalau jenderal berkenan, izinkanlah aku membawa orang secukupnya untuk mengejar mereka ke pegunungan. Aku pernah melatih pasukan selama berbulan-bulan di pegunungan dan tahu bagaimana caranya hidup di pegunungan. Pengacau-pengacau di pegunungan itu harus dibasmi lebih dulu, kalau tidak mereka akan selalu menjadi duri di garis belakang kita. Jenderal Lo pura-pura berpikir sebentar agar jangan sampai dianggap malas berpikir, lalu tanyanya, "Berapa kira-kira jumlah musuh yang menyerbu semalam menurut taksiranmu?"